lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas luas daerah yang diarsir sebuah bangun datar ya teman-teman. Nah, bagaimana cara praktisnya agar kita lebih cepat menghitungnya? Saksikan sampai habis ya. Langsung saja kita ke gambar bangun datar yang pertama. Di sini ada, kalau kita cermati ya teman-teman, ini merupakan gambar persegi ya. Ini merupakan gambar persegi dan lingkaran ya, dan lingkaran. Nah, untuk menghitung daerah yang diarsir ya, kita cermati. Di sini ada setengah lingkaran ya, teman-teman. Nah, ternyata di sini juga ada setengah lingkaran yang tidak diarsir. Maka strateginya untuk seperti ini, untuk kasus seperti ini, kita bisa menambalkan ini, masukkan, anggap saja kita masukkan ke sini, karena kita ketahui ini persegi dan ini adalah panjangnya sama. Nah, hal ini bisa dilakukan. Jadi kita tinggal menghitung luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Sisinya berapa teman-teman? 20 cm kali 20 cm. Hasilnya adalah 400 cm kuadrat. Nah, simpel ya teman-teman. Lanjut ke gambar yang kedua teman-teman. Ada di sini adalah ini persegi panjang ya, persegi panjang. Persegi panjang. Kemudian ini adalah lingkaran. Lingkaran kecil ini ya. Lingkaran kecil. Kita namakan seperti itu. Nah, bagian yang diarsir itu adalah sebenarnya ini bentuk dari lingkaran besar. Lingkaran besar. Kemudian selanjutnya kita selidiki ya teman-teman. Jika segini adalah 14, berarti di sini lingkaran kecil R, lingkaran kecil sama dengan 7 cm. Nah, di sini ada setengah lingkaran, di sini ada setengah lingkaran, teman-teman. Nah, jadi luas daerah yang diarsir bisa kita tuliskan, daerah diarsir apa teman-teman? Ini, nah, ini merupakan sebenarnya adalah setengah dari lingkaran besar ya teman-teman, setengah pi r kuadrat. Sini besar ya, dikurangi dengan, kalau ini setengah tambah setengah, jadinya satu. Pi R kuadrat, sini adalah lingkaran kecil. Nah, kita langsung masukkan rumusnya saja. Setengah kali pi kali R-nya di sini berarti adalah yang besar 14 kuadrat, kurangi pi kali 7 kuadrat. Nah, kalau seperti ini kita masukkan saja ya, pinnya kita keluarkan. Setengah pi di sini kali 14 kuadrat dikurangi dengan, karena di sini 1 maka sini 2 kali 7 kuadrat. Ah. Setengah kali 22/7, 14 kuadrat itu 196, kali 2 kali 49 itu adalah 98. Kita coret-coret, 11/7 kali 196 dikurangi 98 itu adalah 98. Apakah 98 bisa dibagi 7? 11 kali dibagi 7 adalah
itu 14 ya, kali 14 sama dengan 14 ya, 14 154 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 154 cm persegi. Di sini ada gambar, ini adalah setengah lingkaran besar ya, dan juga ada lingkaran, setengah lingkaran kecil yang putih yang tidak diarsir. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, setengah lingkaran ini yang putih dengan yang tidak, yang diarsir ini mempunyai apa? Mempunyai luas yang sama. Oleh karena itu bisa kita masukkan ke sini teman-teman, untuk mempermudah kita melakukan penghitungan ya, sehingga diperoleh gambar seperti ini teman-teman, setengah lingkaran utuh yang diarsir. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita ketahui gambarnya seperti ini, maka untuk luas daerah yang diarsir mudah saja ya teman-teman. Luas daerah yang diarsir artinya apa? Setengah lingkaran, setengah kali pi kali r kuadrat, kemudian kita masukkan setengah kali, ciri-cirinya adalah 14, kita tulis seperti ini saja, mempermudah ya. Kita coret 11, sini 2. Nah, artinya 22 kali 14, kita hitung 22 kali 14, 2 kali 48, 2 kali 48, 22, 8, 0, 3, 308 cm persegi. Nah, dengan cara ini kita hemat beberapa langkah ya teman-teman. Lanjut kita ke gambar yang terakhir ya teman-teman. Ini ada sebuah persegi. Persegi ya, persegi dengan kita ketahui sisi berapa panjang sisinya. Ya, 14 ditambah 26. Sisi sama dengan 40 cm. Nah, maka luas daerah yang diarsir, daerah yang diarsir berapa teman-teman? Yaitu luas persegi dikurangi apa? Dikurangi dengan, kalau kita perhatikan ini adalah seperempat lingkaran. Ini seperempat lingkaran dengan R-nya adalah R14 ya. R14. Maka luas seperempat ditambah seperempat setengah lingkaran. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan S kuadrat dikurangi setengah kali pi ya, kalikan R kuadrat. S-nya berapa? 40 kuadrat dikurangi setengah kali 22/7 kali, kita tulis saja 14 kali 14. 40 kuadrat itu 1600 cm persegi ya. Ini kita coret 11. Ini 22 kali 14 itu 308 cm persegi. Nah, berarti sini hasilnya adalah 1292 cm persegi. Nah, begitu ya teman-teman pembahasan kali ini untuk mencari daerah yang diarsir ya. Intinya kita harus memperhatikan bentuk dari bangun tersebut terlebih dahulu sebelum kita menentukan rumus yang digunakan. Sekian video kali ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.